Ya, strike, strike, wah, oh, strike, waduh, strike. I still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you and I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mancing belut, Mas Bro, bareng Bapak Yayat. Untuk Bapak Yayat udah di depan. Kita mancing di Desa Ambulu, di tambak-tambaknya. Kita mancing belut, biasa menyusuri tambak, mau tambak-tambak, menyusuri tambak-tambak. Di samping-samping tambak biasanya banyak lubang belutnya. Oke, Mas Bro, kita lanjut mancing belutnya. Ada yang lain, ada pemancing lain tuh, belut juga. Si Bapak sama Bapak Yayat lagi duet. Siapa duluan yang dapat belut tuh? Ya, strike, strike, wah, oh, strike, waduh, strike, strike pertama. Strike pertama Bapak Yayat. Oke, lanjut ke lubang selanjutnya kita. Nah, kena. Wah, strike. Belutnya kecil lumayan. Belutnya kecil, tapi lumayan lah. Lumayan. Kecil juga banyak lah, lumayan. Kena tuh, ditarik sama belut. Dapat. Lumayan. Lumayan. Lihat tuh. Lesang bukan lihat. Nyorakon. Lanjut lagi, Mas Bro, ke lubang-lubang selanjutnya. Strek. Lumayan ada isinya. Lubangnya banyak atuh. Itu banyak lubang, tapi enggak, bukan semuanya lubang belut. Tuh, lubang banyak, cuman enggak semuanya itu lubang belut. Aduh, bang, tapi benang.
Bayar lagi muterin balong dulu cari lubang belut. Sementara saya lagi istirahat dulu nih. Aduh. Kondisinya masih rob tinggi, jadi lubang belutnya nggak kelihatan di samping-sampingnya. Kalau mancing belut kan harus menyusuri ini tambak-tambak, terus juga lubang belutnya harus kelihatan. Cuman ini kondisi airnya masih tinggi, jadi lubang belutnya nggak kelihatan. Bapak ya mancing di sana lagi muter lu. Saya di sini dulu sementara istirahat. Kena. Kena. Kena belutnya mah. Mocel, Mas Bro. Udah kecil mocel pula. Kondisi air balongnya lagi tidak bersahabat. Jadi enggak bagus ini kalau untuk mancing belut. Soalnya anjir. Lubang belutnya jadi nggak pada kelihatan. Oh, biasanya kan kalau surut ini lubang belut banyak. Ini banjir. Udah banjir, airnya keruh. Jadi tambah pusing ngelihat lubang belutnya nggak ketemu-ketemu. Oh. Lagi kurang bagus. Oke, Mas Bro, untuk mancing belut kali ini kita sudahi dulu karena kondisi airnya kurang bagus, guys. Jadi hasilnya nggak begitu banyak. Tapi alhamdulillah lah buat lauk makan sih dapat. Oke, terima kasih untuk yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.